Akhir tragis karir Toni Kroos bersama timnas Jerman. Pertandingan melawan Spanyol menjadi laga terakhir Toni Kroos dalam karirnya sebagai pesepak bola. Sebelumnya, beberapa waktu lalu Toni Kroos pernah menyatakan akan gantung sepatu sebagai pemain setelah kiprahnya selesai di Euro 2024. Bersama timnas Jerman, Toni Kroos tercatat sudah bermain sebanyak 114 kali di berbagai laga internasional. Toni Kroos juga menjadi bagian timnas Jerman saat menjadi juara Piala Dunia pada 2014. Ekspresi gelandang timnas Jerman, Toni Kroos usai pertandingan perempat final Euro 2024 melawan Spanyol di Stuttgart Arena, Stuttgart, tanggal 5 Juli tahun 2024. Pertandingan melawan Spanyol menjadi laga terakhir Toni Kroos dalam karirnya sebagai pesepak bola. Saat ini, gelandang Daimansaf tersebut sudah berusia 34 tahun. Bersama timnas Jerman, Toni Kroos tercatat sudah bermain sebanyak 114 kali di berbagai laga internasional. Toni Kroos juga menjadi bagian timnas Jerman saat menjadi juara Piala Dunia pada 2014. Sayang, pada laga perempat final Euro 2024 Jerman kalah 1-2 dari Spanyol. Adrien Rabiot menantikan tawaran dari Real Madrid. Gelandang Prancis, Adrien Rabiot saat ini tanpa kontrak setelah meninggalkan Juventus. Di usia 29 tahun, ia telah dikaitkan dengan beberapa klub papan atas, dan kini, dia sangat tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid. Terkait hal itu, menurut laporan Mundo Deportivo, Rabiot tengah menunggu tawaran dari raksasa Spanyol. Media Italia juga menyuarakan sentimen ini, mengindikasikan bahwa sang gelandang telah mengarahkan perhatiannya pada Real Madrid, asalkan mereka memberikan tawaran, meskipun klub-klub besar lain seperti Liverpool dan Newcastle menunjukkan minat padanya. Adrien Rabiot lebih memprioritaskan Real Madrid di atas segalanya. Tim-tim Liga Premier ini memantau situasi dengan cermat, siap mengambil tindakan jika ada kesempatan. Namun untuk saat ini, fokus pemain internasional Prancis itu tetap tertuju pada potensi masa depannya di Santiago Bernabeu. Perlu dicatat bahwa ketertarikan Real Madrid terhadap Rabiot bukanlah hal baru. Beberapa minggu yang lalu, ada diskusi tentang klub yang mempertimbangkan dia sebagai calon pemain baru. Namun, pendirian klub mengenai hal ini tidak banyak berubah. Saat ini, merekrut gelandang baru bukanlah prioritas utama mereka. Mereka hanya tertarik pada pemain yang tersedia secara gratis atau dengan biaya rendah. Kepergian Toni Kroos dari Real Madrid tidak memicu pencarian pengganti secara mendesak dan tim tampaknya puas dengan skuadnya saat ini, dan setiap penambahan baru akan dipertimbangkan hanya jika mereka memberikan nilai yang signifikan. Namun, kemungkinan keluarnya Dani Ceballos mungkin akan mengubah keadaan. Jika pemain Spanyol itu hengkang, Real Madrid mungkin perlu mencari opsi lini tengah baru untuk menjaga kedalaman skuadnya. Dalam skenario ini, Rabiot menjadi pilihan yang tepat. Keterampilan dan pengalaman Rabiot menjadikannya kandidat yang menarik untuk Real Madrid. Kemampuannya mengendalikan lini tengah dan pengalamannya di sepak bola papan atas bisa memberikan stabilitas dan kreativitas yang dibutuhkan tim. Karirnya membuatnya bermain untuk klub-klub besar, dan pengalaman internasionalnya bersama tim nasional Prancis semakin menambah kredibilitasnya. Jika Real Madrid memutuskan untuk mengajukan tawaran, itu akan menandai langkah signifikan dalam karir Rabiot. Bergabung dengan salah satu klub paling bergengsi di dunia tentu menjadi tonggak sejarah besar bagi gelandang asal Prancis tersebut. Real Madrid mempertimbangkan kembalinya Miguel Gutierrez. Masa depan Ferland Mendy dan Fran Garcia berada di ujung tanduk. Madrid dikabarkan tidak tertarik untuk memberikan kontrak baru kepada Mendy, sementara Fran Garcia juga dianggap bukan aset krusial bagi pelatih Carlo Ancelotti. Di tengah ketidakpastian ini, Miguel Gutierrez muncul sebagai calon pemain baru, setelah meninggalkan Real Madrid ke Girona pada musim panas 2022 dengan biaya 4 juta euro, kembalinya ke klub masa kecilnya akan segera terjadi. Menurut Marca, masa depan Miguel Gutierrez bergantung pada pengambilan keputusan Real Madrid musim panas ini. Los Blancos, yang masih mempertahankan 50% haknya dan opsi pembelian kembali di musim panas, bisa membawanya kembali hanya dengan 8 juta euro, yang dianggap sebagai sebuah pencurian mengingat performa luar biasa dia selama kampanye luar biasa di Girona. Di tengah ketidakpastian ini, Miguel Gutierrez muncul sebagai calon pemain baru, setelah meninggalkan Real Madrid ke Girona pada musim panas 2022 dengan biaya 4 juta euro, kembalinya ke klub masa kecilnya akan segera terjadi.
Bagaimanapun, performa luar biasa bek sayap berusia 22 tahun ini, yang ditandai dengan 9 assist dan 2 gol, telah menarik minat klub-klub top Eropa seperti Borussia Dortmund dan Manchester United. Salah satu kemungkinannya adalah Los Blancos akan merekrut kembali Gutierrez sebelum menjualnya ke klub lain seperti United, yang sedang mencari bek kiri. Di sisi lain, Merengues dapat membiarkannya terus bermain di Girona dan bermain di Liga Champions, sebelum mempertimbangkan untuk merekrutnya kembali pada tahun 2025. Arda Guler menggila di Euro 2024, sudah siap untuk bersaing di skuad utama Real Madrid. Arda Guler menjadi salah satu sosok yang menjadi sorotan pada ajang Euro 2024. Terlebih lagi, Guler sempat mencetak gol spektakuler dalam pertandingan pertama timnas Turki saat melawan Georgia. Dalam pertandingan tersebut, Guler menjebol gawang Georgia lewat tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti. Tembakan gelandang Real Madrid tersebut bersarang tepat ke pojok kanan atas gawang Georgi Mamardashvili. Meski sempat mencetak gol dan bermain apik pada laga pertama, Guler malah dicadangkan di pertandingan kedua. Pada laga ketiga, Guler kembali menjadi starter saat Turki menghadapi Republik Ceko. Wonderkid Real Madrid baru berkontribusi lagi untuk timnas Turki pada babak 16 besar Euro 2024 saat melawan Austria. Guler menjadi pemberi assist untuk gol meriah Demiral pada menit ke-59 ke gawang timnas Austria. Catatan 1 gol dan 1 assist di Euro 2024 menjadikan Guler sebagai pemain termuda ketiga yang mampu mencatatkan gol dan assist di satu edisi Piala Eropa. Pencapaian Guler itu sama seperti dua penyerang legendaris Manchester United, yaitu Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe mengaku kagum dengan pengaruh Ronaldo di Real Madrid. Masa lalu Real Madrid berhadapan dengan masa depan ketika Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe berhadapan di perempat final UEFA Euro 2024 pekan ini. Memang benar, Portugal, yang dipimpin oleh pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid, akan berhadapan dengan Prancis asuhan Mbappe dalam pertandingan yang sangat dinantikan. Bukan rahasia lagi kalau Kylian Mbappe selalu menganggap Ronaldo sebagai idolanya dan bermimpi bisa meniru karir kapten Portugal itu. Menjelang pertemuan mereka di Euro minggu ini, Mbappe menghadiri konferensi pers di mana dia ditanya apa artinya menghadapi Ronaldo, beberapa minggu setelah menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Ini suatu kehormatan, semua orang tahu kekaguman saya terhadapnya. Kami selalu berhubungan, dia akan tetap menjadi legenda permainan, tapi kami berharap bisa menang besok, kata kapten Prancis itu. Memuji pengaruh Ronaldo terhadap seluruh generasi, pemain baru Real Madrid ini menambahkan. Anda harus menghargai apa yang telah dia lakukan dan apa adanya, saya hanya mengagumi kehebatan sang pemain, pemain yang unik. Dia telah menandai sejarah sepak bola, dia telah menginspirasi banyak generasi, tidak akan pernah ada lagi Cristiano Ronaldo. Saya menghormatinya, tapi seperti yang saya katakan, saya berharap besok dia tidak bahagia karena kami ingin melaju ke semifinal. Real Madrid beberkan rencana presentasi untuk Mbappe. Transfer Kylian Mbappe bisa dibilang menjadi rekrutan terpenting Real Madrid sejak Cristiano Ronaldo pada 2009. Sementara Los Blancos telah menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak pemain dalam jangka waktu tersebut, Mbappe bergabung dengan klub sebagai salah satu pemain terbaik dunia dan sangat sedikit yang bertarung melawannya, dalam babak barunya di Santiago Bernabeu. Mengingat hal tersebut, Madrid diperkirakan tidak akan melewatkan kebutuhan bisnis apapun untuk presentasi Mbappe. Laporan terbaru dari AS memberikan wawasan komprehensif tentang rencana Real Madrid untuk mengungkap Mbappe. Sesuai laporan, Mbappe akan resmi diumumkan sebagai pemain Real Madrid pada tanggal 16 Juli pukul 19 waktu Eropa Tengah. Mbappe akan diperkenalkan dengan mengenakan seragam baru Madrid serta jersey nomor 9 miliknya. Fans akan dapat membeli perlengkapan baru setelah presentasinya selesai. Rencana Madrid adalah meminta Mbappe menyelesaikan tes medisnya di pagi hari, di hari yang sama, sebelum memperkenalkannya pada malam hari di Santiago Bernabeu. Dalam hal presentasi, Madrid telah membuat berbagai rencana, termasuk pertunjukan musik lift dan kembang api. Sebanyak 80.000 penggemar akan menghadiri acara yang sangat ditunggu-tunggu ini, yang juga akan disiarkan langsung ke jutaan penggemar di seluruh dunia. Akhirnya, Real Madrid bisa datangkan Leny Yoro hanya dengan 530 miliar saja.
Real Madrid tinggal selangkah lagi kalahkan para pesaingnya dalam datangkan Leny Yoro. Kini, raksasa Spanyol itu berpeluang datangkan bek Lille tersebut dengan harga jauh lebih murah. Ketertarikan Madrid pada Yoro bukan rahasia lagi. Meski hadapi persaingan ketat dalam datangkan Yoro, Los Blancos terus menjadi tim yang difavoritkan bakal dapatkan bek muda asal Perancis tersebut. Dengan hengkangnya Nacho, dan klub itu butuh tenaga baru di lini belakang, Madrid pun mempertimbangkan Yoro sebagai target utama yang akan memperkuat pertahanan mereka musim depan. Kini, menurut Jose Manuel Moreno, Madrid diam-diam telah lakukan negosiasi dengan Lille terkait akuisisi Leny Yoro. Lille masih mengikat Yoro dengan kontrak hingga tahun 2025, itu kemungkinan akan menerima tawaran yang berada di kisaran 25 juta hingga 30 juta euro, meskipun awalnya diperkirakan transfer Yoro akan menelan dana sebesar 40 juta euro hingga 50 juta euro, tapi Madrid ingin menghindari bayaran tinggi seperti itu, mengingat klub Prancis itu awalnya bahkan meminta dana hingga 80 juta euro.